Oke, kita akan buka paket ini masih segel semua ya. Dari oke, cuma memang dari pengiriman ini agak penyok sedikit, tapi oke. Kita akan buka. Ini dia, ini safety sebenarnya sih ya, di luarnya tambah ini dalamnya, ini bagian luar aja penyok, oke lah gak masalah. Ini bagian dalamnya dan kita akan buka. Dan, nah ini dia, ini adalah PWS True Wireless Earbud garansi 2 tahun GIT dan masih segel semua. Ini ada garansi 2 tahun masih segel semua ya, masih segel oke okay. Dan kita buka bagian sini dan beret tuh, ini ada Okay ID, ayo bergabung membership. Terus ada buku manual. Setelah itu ini ada TWS-nya. Oke, di dalamnya ini ada TWS atau ada headset-nya. Kita akan coba buka. Wow, ini ada baterainya juga. Dan ini untuk pengecasannya pakai Type-C. Dan coba kita akan lihat lagi di dalam sini setelah catnya ada nih, ada mengkilap-mengkilap nih, apa nih isinya nih. Nah, ini ada tombol, ada kabel datanya, kabel data ya, Type-C. Terus ada juga tambahan ini, ada yang kecil ada yang besar. Terus apa lagi nih, wah ini dia. Ini ada kayak kunci-kunci gitu. Ini stiker atau biasa nih? Stiker nih, oh iya. Ternyata stiker. Ada stiker-stiker gitu. Terus ada buku panduan dan ya, buku panduan. Oke. Di dalamnya ada itu dan kita nanti akan coba menggunakan suara. Atau kita akan coba mencoba dari headset ini bagaimana rasanya dan seperti apa. Oke, model EPT25 ya, ini dia. Seperti itu unboxingnya dan kita akan coba merasakan atau mencoba headset ini bagaimana rasa dan sensasinya. Kita cek langsung saja. Oke, sebelum mencoba kita cas dulu TWS-nya. Ini dia, ini kan ada plastiknya yang disegel ya. Nah, kita akan buka dan kita langsung cas sini. Seperti itu. Nah, itu udah cas. Ini juga yang satu kita buka juga. Cabut dan dicas. Nah, sudah mengecas semua dua-duanya. Setelah itu akan kita coba si headset atau TWS ini. Dari quality-nya sih oke ya, mantap nih. Kita akan coba suaranya nanti seperti apa. Coba headset ini lumayan asik, bass-nya mantap dan di telinga saya juga enak. Sebelumnya saya juga pakai Beosius. Dan TWS1 ini lumayan rekomendasi. Dan harganya pun lumayan terjangkau. Tidak terlalu mahal banget ya. Ya di kisaran 200 ribuan sudah mendapatkan kualitas yang
lumayan bagus. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan TWS ini bisa langsung cek di official store AUK-nya atau bisa di e-commerce. E-commerce banyak juga di situ. Dan mungkin bisa jadi alternatif salah satu TWS atau headset tanpa kabel yang nyaman dan enak suaranya.